Salam sejahtera. Sepatutnya tunggu di lobi, tak terfikir. Alif Aziz mohon maaf. Selepas artis Ruhainis memuat naik kenyataan rasmi, aktor Alif Aziz juga turut berkongsikan kenyataan rasmi daripada pihaknya mengenai kes tangkap Halwat baru-baru ini. Menerusi perkongsian di Instagram, Alif mengakui sepatutnya tunggu di lobi dan tidak terfikir bahwa tindakannya naik ke rumah Ruhainis itu akan membawa kepada perkara tidak diingini. Semasa sampai di kondominium, saya bantu untuk bawa barang syuting miliknya ke atas sementara menunggu kakaknya yang masih dalam perjalanan, jelasnya. Cara yang betul adalah kita sepatutnya tunggu di lobi. Tapi sebab tak terfikir bawa ke situasi yang tidak dijangka, saya naik ke rumahnya. Waktu itu kami sedang menunggu Ristina untuk sampai dan sempat berborak. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ruhainis yang pada awalnya menyangka kakaknya sudah sampai, terdengar suara lelaki berbual di luar pintu, tulisnya. Sementara itu Alif berkata lagi, dia hanya berada di ruang tamu ketika itu dan terkejut dengan situasi yang berlaku. Alif berkata pihak Jawi sangat profesional menjalankan tugas. Karena risau dan atas faktor keselamatan, dia kemudiannya menghubungi kakaknya dan bertanya sama ada dia ada sampai. Ristina beritahu jangan buka pintu dulu dan tunggu sehingga dia sampai. Saya hanya berada di dalam rumah, di ruang tamu, dan bila situasi itu berlaku, ia memang mengejutkan. Bila kakaknya sampai, dah ada penguat kuasa Jawi dan polis. Bahkan ketika adik-beradiknya sampai, dah ada ramai orang di luar. Kemudian Ruhainis meminta kakaknya berbincang dengan pihak penguat kuasa. Pintu akan dibuka sekiranya hanya ada penguat kuasa Jawi dan polis sahaja. Mereka sangat profesional dalam melakukan prosedur mereka. Seterusnya kami hadir ke Jawi dan berikan kenyataan mengikut prosedur yang ditetapkan. Selepas memberi keterangan, kami pulang ke rumah, katanya. Dalam pada itu Alif mohon maaf di atas apa yang berlaku serta menjelaskan tidak ada apa-apa yang berlaku antara dirinya dan Ruhainis serta menjadikan perkara itu sebagai pengajaran.